Program Sumbangan Asas Rahmah 2024, Sara 2024 dijangka memanfaatkan lebih 700,000 penerima dengan peruntukan RM700 juta berbanding 210,000 penerima dengan perbelanjaan RM130 juta tahun lepas. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata, pelaksanaan Sara akan bermula Isnin ini bagi penerima dari Semenanjung Malaysia. Manakala penyaluran bantuan tunai untuk penerima dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan bermula 19 Februari 2024. Kadar bantuan untuk isi rumah juga dinaikkan kepada RM1,200 berbanding RM600 pada tahun 2023. Turut diperluas adalah penggunaan kredit program Sara kepada tiga kategori barangan asas tambahan, iaitu barangan kebersihan diri, ubat-ubatan dan peralatan persekolahan.